Yeah.
جزاكم الله خيرا الجزاء وبارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. قال حجة الإسلام الشيخ الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وصية لابنه قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أصوات يحبها الله تعالى صوت الديك وصوت الذي يقرأ القرآن اللهم اجعلنا منهم وصوت المستغفرين بالأسحار اللهم اجعلنا منهم. Kata musannif rahimahullahu taala, ya pesan ke anak dia lagi, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi salatu wassalam, telah bersabda oleh nabi alaihi salatu wassalam, bermula rahmat Allah, as-salatu ay rahmatullah, wassalamu ay salamullah, alaihi kainatan alaihi nazilatani alaihi ala nabi, minta rahmat Allah dan selamat turun atasnya atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW kata, maqulul kau bagi kala, salasatu aswatin yuhibbuhallahu, bermula tiga suara. Salasatu mubtada, salasatu mudhaf, aswatin mudhafi ilah. Asal mubtada isim ma'rifah, salasatu bukan ma'rifah, dia nakirah. Kalau itu sebab apa boleh jadi mubtada? Kerana ada perkara yang mengharuskan dia jadi mubtada. Asal isim nakirah tak sah jadi mubtada. Apa benda yang mengharuskan dia? Iaitulah idhafat, taksis dengan cara idhafat. Salah satu, asalnya semata-mata salah satu tak jadi mubtada, tak boleh. Tiga, apa benda tiga? Tapi bila dikait dengan ma'dud dia, iaitulah suara, maka tentulah sikit. Bukan tiga ekor, bukan tiga urat, tak. Salah satu aswatin, bermula tiga daripada suara-suara. Yani tiga suara. Saut, aswat jamak daripada sautun tu lah. Bermula tiga suara itu khabar yuhibbuhallahu, kasih akan dia, akan salah satu aswatin, kasih akan dia Allahu oleh Allah Ta'ala, kasih oleh Allah. Apa makna kasih oleh Allah? Yani akan membalas baik oleh Allah Ta'ala. Yuhibbu, mahabbah, sifat hati belaka tu kena takwil belaka tu. Kerana itu tak nak pakai mana zahir, tak boleh. Kerana mahabbah ni dia bergantung dengan hati. Maka Allah Ta'ala tu tak boleh dikatakan jisim yang berjuzuk hati lagu tu. Maka yuhibbu dengan makna
ahsanaha wa an'amaha, ataupun kita kata yuhsinuha wa yun'imuha, tu yuhibbuha dengan makna tu. Bermula tiga suara itu, yuhibbuhallah, mencinta dan kasih akan dia oleh Allah. Jadi yun'imuhallah, memberi ni'mat, akan memberi ni'mat akan dia, akan suara tiga tu oleh Allah Ta'ala. Allah akan beri ni'mat, Allah akan beri rahmat. Tuhai kasih, Tuhai kene, Tuhai suka, Tuhai akan balas baik. Itu dia. Baik Tuhai suka. Mana tiga suara tu? Yuhibbuhallahu ta'ala, akan mengkasihkan dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mana? Bada pada bada pada salah satu ni. Tiga suara yang Tuhan kasih, mana? Ataupun khabar muqtada mazub, ahaduha seni, ahaduha, bermula satu daripadanya, daripada tiga suara tu. Satu daripada tiga suara, suara hak Tuhan suka tu apa? Sautud diki, ialah suara bagi ayam. Dik ni ayam bapak. Ayam bapak. Ayam tina ni suara yang tak ada kukuk mana kalau pagi subuh-subuh. Ayam bapak tu lah. Loh ni tak ada lagu kampung, ayam-ayam pun habis dah. Pakai tok je pula suara ayam. Tok je tu suara ye lah ni. Jadi hak kukuk tu je tu, bukan ye tak, tapi wak suara ye. Sebab lah kedai-kedai tu tak ada ye lah. Mau kita tak ada lagi lah lah kampung dah. Suara bagi ayam bapak, kok mana tu hidup kasih kepada suara ye tu? Kena ilat sikit, tulis pada sautu di. Buat gini. Kerana suara ayam itu memberitahu akan waktu sembahyang. Maka kerana inilah waktu ayam berkukuk itu ialah setengah daripada waktu yang diterimakan doa. Allah mustajab tu. Doa ketika tu tu mustajab. Bila ayam kukuk, pagi-pagi subuh kita bangun berdoa kepada Allah Ta'ala waktu ia berkukuk tu. Mustajab. Tuhan suka. Tuhan suka waktu tu. Tuhan suka suara tu. Kerana suara tu lah akan menarik orang pergi kepada ibadat dengan Allah SWT. Orang dulu yang pakai hiyah ni Masya Allah sungguh. Masya Allah. Makhluk yang Allah, makhluk Allah yang pelik, yang ajib. Pelik ke mana? Dia kukuk betul masa. Dia tak ikut say. Kukuk hok pesing royak masa tu lah. Kukuk petelur tu hok tu ikut say. Kukuk royak masa dia. Cuba tengok perhati subuh. Dia kukuk-kukuk sekali. Bukan yang pakat, yang masa dia dah. Kalau pakat hok duduk di kampung tu, dia tahu di mana kata ayah kampung ni kukuknya. Dia tak dengar. Tapi dia kukuk juga. Sama, waktu yang sama. Waktu tu masuk fajar dah, subuh dah. Sebab itulah hayya kukuk ni ada suara yang panggil tu, uzkurullah ya ghafilin. Tu makna kukuk dia. Ada Yahudi mari tanya kepada Sayyidina Umar, kan ingat tak dalam kitab tu, kitab apa nama, Majmu' Salasah di belakang tu. Ada Yahudi mari tanya, mula-mula tanya kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak boleh jawab. Mari tanya. Banyak soalan yang tanya. Salah satu soalan yang tanya, hei umat, mengguna raya. Haya yang dia kata, po, tu. Soro dia tu, dia kata, gapo. Mengguyak kat aku. Umam, siap. Soalan yang banyak, soalan yang. Akhirnya saya nak umam mengaku. Saya umam kata, tak ada malu apa bagi umat kalau dia nak rayak tu tak tahu. Benda yang tak tahu, kalau dia nak kata tak tahu, tak ada malu apa. Tak malu. Kalau nak rayak tu tak tahu.
Salman Farisi bangun. Bangunlah Salman Farisi. Salman Farisi nampak, ha tak lagi ni. Pergi turut Sayyidina Ali. Gung 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 jalan. Kalu pun mengkalu, kalu lu, kalu kalu. Aku nak pergi turut Ali. Sayyidina Ali duduk di rumah dia. Gaduh-gaduh dia. Oi Ali, oh, Ali. Hai Ali. Mana ha? Gapo? Ada apa? Pergi tolong Islam tadi. Pergi tolong Islam duk lemah tu. Pergi tolong Islam tadi. Ada gapo? Lagi tu, Umar tu jauh di lingkung Umar. Tanya. Ah tu Umar Sayyidina Ali pun ada ada pakar ridak Rasulullah pakar. Nabi meninggal dah masa tu. Kok ogi pempong gitu mu. Ah, Yahudi duk pakak lingkung. Ada 3-4 orang lingkung Sayyidina Umar. Ah tu. Ya, Ali kata, "Eh, nak tanya tanyalah. Karena Allah Taala Rasulullah ajar kepada aku satu bab. Dan tiap-tiap satu bab pecah 1000 bab. Dan tiap-tiap 1000 bab pecah 1000 bab pula." Ajar. Sebab tu Nabi kata, "Ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha." Aku ni negeri ilmu. Dan pintu dia di Ali, kena masuk kot tu. Kalau nak temu ilmu, masuk kot pintu Ali. Ali jadi pintu. Sayyidina Ali kata. Lepas tu salah satu soalan yang tanya, ya. "Hey Ali, kalau memulai ayatku semua soalan ni, aku nak masuk Islam." Soalan Ali datang, tanya, "Oh, nak tanya apa?" Salah satu soalan yang tanyanya, "Ayah duk kata apa?" Suara yang kata tu, "Apa yang duk kata apa?" Kalau mu Nabi ayat sungguh kak, mu kena tahu rahsia tu. Ali kata, "Ya kata apa? Uzkurullaha ya ghafilin. Hendak ingat oleh kamu akan Allah. Ingat ke Allah wey. Hei orang yang lalai. Hei segala orang yang lalai. Ya ghafilin." Ha, tu rahsia kata dan kata ehye. Kata dia tanya juga kata oh hujan tu. Dia bunyi lagu tu tu suara tu yang kecek gapo. Sana Ali jawab be. Dia tengoklah lelaki tak. Kuda tu tekan tu pegang orang dia kata po. Tanyalah ilaha illallah. Tapi tu saya nak amal dia di mengeng tu tak tahu nak jawab. Dia tanya. Masya Allah semua. Kita tengok ada kitab Majmu' Salasih hak di belakang sekali. Apa panggil apa risalah hak akhir sekali. Bercara masalah Ashabul Kahfi. Dia jangan tanya habis sehingga akhirnya Sayyidina Ali tu jawab habis. Ada satu soal masuk Islam habis lah. Dua orang. Ada seorang lagi tak sempat masuk lagi. "Ali, aku ni sangku masuk habis dah Islam. Habis aku tak sempat masuk lagi. Aku nak satu soalan lagi. Cuba mu cerita hak Ashabul Kahfi. Kalau membenar sungguh agama." Sayyidina Ali pun lalu dah. Umur Rasulullah ayat dah. Lepas tu dia bersabit dengan Quran ke apa sih. Akhirnya bila cerita Ashabul Kahfi tu dah. Masuk Islam yang terakhir. Itu baru ngolak dah dengan sautu dik ni dah. Tu suara. Yang tu yang kasih, tu yang suka. Kerana tu dia rakyat waktu semaya. Habis itu sautu dik. Yang kedua, wasautul ladzi yaqra'ul qur'ana. Atau pada saut tu. Jadi wa wasaniha, dan bermula yang kedua daripada tiga suara tu ialah sautul ladzi, ialah suara bagi orang yang alladzi tu kena asyaksil ladzi. Okey. Termasuk belakalah perempuan. Kira makalah tu. Masuk allati katiklah kalau kira tapi tak apa sebut atas jalan ghalib. Wasautul ladzi, dan bermula dan suara bagi orang yang yaqra'u, yang membaca ia allazi, ia orang tu membaca al-Quran akan Quran. Suara bagi orang yang baca ia akan Quran. Suara orang baca Quran. Tu suara bagi orang baca Quran. Masya Allah, Allah sangat suka kepada suara tu. Lepas tu orang tanya, "Hei, parti goning saja ya kata Tuhan kasih. Lepas tu orang suara orang mengajar, suara orang bersikir, suara orang tahlil, suara orang tasbih. Oh, Tuhan kasih juga. Tapi sebut tiga ni sebut gitu ya. Kerana kaedah kita, al-adadu la mafhumalahu.
bermula isti'adat itu tidak ada mafhum baginya. Nak pahir sangat tak boleh ditiga. Lama kata tiga, dalam hadis lain sebut lain pula. Tu, dia bukan kata pergi tiga pang gitu. Dia tiga-tiga ni hotline dak. Dak, kita nak pergi pahir di isti'adat dan tak boleh lagi. Kerana kata al-adadu la mafhum lahu. Nampak ke dah? Habis itu. Sebuah hadis ni kata ayatun munafiki salasun. Ada setengah hadis ayatun munafiki arba'un. Ada juga pak ni kata tiga. Kok mana pula? Dia nak gimati main tak boleh diisi adat tu. Hadis ni ayat tiga boleh di hadis lain, ayat lain pula. Tapi hadis ni ayat kata tiga sorang ni wey. Yang kata tiga sorang ni je, yang tiga sorang ni hak tu he kat hak tu he suka. Satunya sautud dik, suara bagi ayam. Wa sautul ladzi yaqra'ul qur'ana, dan suara bagi orang yang baca iakan Quran. Ha, tu habis itu. Syahid kitanya di mana? Kalau kia-kia di yaqra'ul Quran ni satu dah. Wasautul mustaghfirina bil ashari Allah, atau pada kata sautud di. Dan ketiga, yakni wasalisuha, dan ketiga, yang ketiga daripadanya, daripada tiga suara tu apa? Ialah sautul mustaghfirin, ialah suara bagi segala orang yang minta ampun mereka itu. Al-mustaghfir, suara bagi segala orang yang minta ampun mereka itu. Jadi Allah akan Allah Ta'ala mampu ya Hazah. Suara bagi orang yang minta ampun akan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Ni tak je saja, tak terasak suara tu duk istighfar. Terasak duk istighfar, tu duk kerok-kerok. Pukul 4 je gerak dah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minan khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqli. Tuan ni kerok-kerok, duduk kerok lagi. Apa tak jadi? Jen tu terasa yang bukan mukallah, yang tak ada bergantung hukum pun atas dia. Kau itu terasak masuk syurga, mengenai neraka. Dah. Hak tu suku je menjaga kita jadi wasilah untuk kita sampai kepada Allah Ta'ala je. Ya ayyuhalladzina amanu ibtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilillah. Suruh-suruh jagi juga wasilah untuk sampai ke dia. Mana? Tak masuk dalam istighfar. Istighfar kena bersorok. Kalau minta ampun tak bersorok tu orang panggil zikir kita lah hati. Tak tiba hak tu. Nah, tu dah. Baca Quran lah hati. Baca Quran. Kalau baca duk baca ni ya tu. Tak panggil baca. Tu istighfar yang kena belapak tu baik. Minta ampun daripada Allah Ta'ala. Kena istighfar, astaghfirullah. Walaupun tak derah pun soho, cara diri kita astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Lazim istighfar. Allahu Akbar dah. Banyak dosa tu. Kalau cuba bangun mari kira dosa kita hari tu. Ya Allah, InsyaAllah kita kena usaha tu, melatihkan insyaAllah. Sebelum malam Jumaat kita akan buat program untuk tahajud qiyamul lail. Sebelum pada subuh tu kita istighfar ya adalah. Semoga masuk, walaupun tak boleh tiap-tiap hari pun, seminggu sekali pun satu dah. InsyaAllah mula lalu pun minggu depan ni Ma'ak lagi akan datang komis ni. Malahu komis. Jadi ho hari Ma'ak. Oh komi, komi tu malah tu lah, tak agak dah. Tak agak. Tak agak. Ya Allah. Tu, tak apa, tak agak pasal dia. Lemah ya iman kita. Lemah iman kita.
Tak diambil salah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak ambil salah malaikat. Kau ada kuasa dia. Tuhan tak ambil salah atas seorang malaikat. Kau ada kuasa dia. Dia kuasa kau dah mana. Lebih pada tu Tuhan tak ambil salah dah. Tapi laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Hak ia kerja, manfaat bagi dia, boleh kerja. Kayak Mak Isa, dia banyak anak, pahala-pahala pun boleh pahala bagi dia. Wa alaiha hadasa mana hak ia kerja, jatuh tak dia, bukan jatuh tak orang lain. Tak itu ke? Kok iyo? Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Kaitu Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, yang ambil salah lah kalau kami gitu lupa, kami kita salah kita lupa, yang ada ambil salah lah. Ha tu. Ha tu lah, tak apa insya-Allah kita mengunu lagi, mengunu. Lepas pada khun eh. Tu pun bobo insya-Allah. Bobo insya-Allah, bukan insya-Allah penuh mulut dak bunyi lah tekak. Tadi usul. Allah Akbar. Program mana lagi? Program hak bawa kita pergi syurga tu kena berserta program tu. Ni program khaudah, program ngan kacak, lagi ngan kacak. Program hak bawa kita pergi ke neraka. Program tua situ, rehlah situ, rehlah sini. Rehlah napa rupa tapi hakikat kadang-kadang kita terlibat dengan benda maksiat. Aha, tu program hak awak pergi ke neraka tu suka sangat. Kalau program hak awak pergi ke syurga tu jadi wasap haid gitu pula dah. Tak apalah insya-Allah. Insya-Allah usaha sikit-sikit. Ha, habis itu. Dan suara bagi segala orang yang minta ampun mereka itu akan Allah Taala mustaghfir tu bil ashar. Beristighfar mereka itu tu fil ashari, pada waktu sahur. Pada waktu sahur, fil ashad bo bimakna fi bo zarfiyah, zarfiyah pada waktu sahur. Kok mana eh tulis itu pada mustaghfirin, sautun mustaghfirin, kerana waktu sahur itu, kerana waktu sahur itu ialah waktu yang hati manusia rasa tenang dan kosong daripada pikir pekerjaan dunia, daripada pikir pekerjaan dunia, dan berhadap hati, dan berhadap hati kepada Tuhan, kepada Tuhan dengan sepenuh-penuhnya. Dan hikmat menentu oleh Nabi akan waktu sahur ini, padahal Allah Ta'ala kasih ia akan suara orang yang istighfar pada waktu mana-mana pun. Ini kerana waktu sahur itu ialah sebaik-baik waktu untuk minta ampun kepada Allah. Dan terlebih cepat untuk diterimakan doa, untuk diterimakan doa-doa hambanya. Masya Allah. Waktu sahur ni waktu barakah.
siapa yang Allah Ta'ala kurniakan waktu ni kepada dia, Allah sudah kurniakan nikmat yang sangat besar dah dalam hidup dia sehari-hari. Bukan semua hak Tuhan kurnia dia dalam waktu ni, bukan semua juga. Masya Allah dah. Tengok orang tua-tua dulu, masya Allah. Dulu lagi, dulu tu sipai siap. Kalau nak pergi motong pun sipai siap dulu. Maya tahajud gapo seminggu orang tok-tok-tok. Boleh nak pergi motong pergi subuh sana, tok-tok-tok pun sipai dulu. Tengok duk mani-mani segar tubuh. Haa tu, masya Allah. Haa tu dia. Habis itu, padahal kita kata waktu mana pun kita istighfar pada Tuhan, Tuhan kasih berlaku bukan duduk ketu. Tapi Nabi pergi menentu waktu tu kerana waktu tu sebaik-baik waktu untuk kita nak minta ampun kepada dia. Tengok hadis dulu ayat Quran dia, wabil asharihum yastaghfirun. Tuhan menentu sendiri, wal mustaghfirina bil ashar. Tuhan menentu waktu tu sendiri. Menunjuk kata waktu tu sangat sangat besar, sangat baik untuk kita minta ampun kepada dia. Tak itu. Kalau gitu, bangun waktu tu. Kalau kita rasa salah banyak dengan Allah Ta'ala, bangun. Bangun waktu tu. Bokek istighfar dulu belum nak tidur tu lagi dah. Kerana kalau orang tu dosa berat-berat, kadang-kadang tu dia tak nak bangun. Dia tak bangun dulu, dia berat dosa dia. Untuk nak bangun pada waktu tu. Nak bangun kiamul lagi apa yang seberat. Kerana dosa yang kerja di siang hari tu, jadi banyak doa. Sampai keberat tubuh badan dia untuk nak bangun. Mulai istighfar belum nak tidur tu lagi dah. Dan minta kepada Allah untuk kurnia kita ni boleh istighfar lewat waktu sahur pula. Bangun tak apa? Bangun waktu tu. Sahur ni belum subuh nah. Kena ada waktu tu. Kena. Tengok nak makan sahur tu lah. Nah, waktu tu. Allah Akbar. Masya Allah. Habis itu. Qala Sufyan ats-Tsauri, telah berkata oleh Sufyan ats-Tsauri, Sufyan yang dibangsa kepada Thawr, Thawr. Masya-Allah sungguh dia. Tak ingat we kena kaedah kisah dia Saurun. Saurun ni asalnya lemu bapak. Lemu bapak dia ada kisah dia tak ingat weh. Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga di bangsa dia kepada Saurun. Kisah pun tak ingat dah, ya Allah. Sufyan Tsauri. Ni. Habis itu, kata Musannab rahimahullah, qala Sufyan ats-Tsauri, telah berkata oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Ni masya-Allah tengok. Ya, salah satu mujtahid juga ni. Sufyan ats-Tsauri ni masalah mujtahid mutlak juga. Mujtahid mutlak. Salah satu juga, tapi mazhab dia tu hilangnya dah. Tak jadi bawa mazhab mari ke belakang ni dak. Maksudnya Sufyan ats-Tsauri, maksudnya ulama hadis besar juga ni. Syekhul apa nama Amirul Mukminin fil Hadis juga dia. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, minta rahmat akan dia, memberi rahmat akan dia oleh Allah Taala. Sufyan kata gana. Sufyan kata innallaha ta'ala khalaqa rihan. Maqulun kau bagi qala. Baca inna tu wajib tu. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala tu khalaqa, telah menjadi ia Allah. Tuhan menjadikan rihan, akan angin, akan suatu angin. Allah jadi akan angin. Padahal semua angin tu jadi belakang, tapi satu angin ni dia pelik sikit. Tuhan buat. Allah menjadikan satu angin. Angin tu sifat pada rihan.
tahubbu waqtal ashari. Sifat pada rihan. Geti kata rihan tu hukum muannah tu. Habba yahubbu tahubbu. Tuhan menjadi ia akan suatu angin. Angin mana? Sifat. Jumlah tu jatuh lepas isi nakirah. Suatu angin yang bertiup ia, ia angin tu bertiup berpupuk lah. Allah Ta'ala jadikan angin yang bertiup ia, ia angin tu bertiup waqtal ashar. Jadi fi waqtil ashar, pada waktu sahur, pada waktu sebelum subuh. Belum subuh kalau orang bangun ia ada angin, satu angin tiup, angin tiup dia. Angin tu tak ada pada waktu lain. Tak ada. Waktu tu tu ia ada angin. Kalau orang perhati tidur, nyup, nyup, nyup. Kok nyup tu, kok nak menyerah. Kok jadi lalai menyerah dengan nyup tu. Kok diberi taufik, dia nyup tu, kok bawa zikir dia gitu. Yang berpupuk ia, ia angin tu pada waktu, waktu sahur. Dia pupuk bertiup gi. Tiup gi. Tahmilul azkara. Han keadaan dia, han pada mustatir tahubbu. Han keadaan ia angin tu ketika dia berpupuk tu. Tahmilul azkara. Hamala yahmilu. Membawa ia, ia angin tu. Membawa al-adhkara akan segala zikir-zikir. Segala zikir-zikir yang disebutkan oleh zakir. Al-adhkar, yani adhkar al-zakirin. Zikir bagi segala orang yang berzikir itulah. Adhkar, jamak pada zikr. Al-adhkar, yani adhkar al-zakirin. Segala zikir bagi segala orang yang berzikir. Kita dah berzikir waktu tu, zikir tu angin dah bawa ni. Subhanallah walhamdulillah. Bila-bila nak pergi ke Allah nak mandi. La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Malu pun malu, takut orang kata warak pula dah. Demo ke demo. Kita kita pahala kahwin bukan pahala demo. Pala kawai pakai pala demo. Mulut kawai pakai mulut demo. Oi, malah nak dengar aku. Allah, malah nak dengar suara sikit. Teruk dah mu ni. Tak ada pihak kata lagu tu pi. Tak wakil kalau dengar suara tu. Tak ada pihak. Aku malah dengar suara sikit mu. Tak ada orang siapa tu. Jahat benar. Kalau orang kata lagu tu. Setel betul. Pakai mujur kalau dia dengar tu. Dia boleh berkongsi katik untuk. Untuk untuk muzikir kepada Allah Ta'ala. Kali subhanallah alhamdulillah. Jadi pun alhamdulillah. Sekuat-kuat bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Video kan gerah kali. Waktu pergi tu bangun boleh dekat khabar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kau nung, wa ilahi nusu. Dek nusu lah kalimu. Tu. Baca doa. Biar di ramai-ramai. Biar dengar-dengar. So, waktu tu kita berzikir banyak. Zikir kerana angin tu dek pupuk gi. Membawa akan azkar. Segala zikir. Wal istighfara. Istighfaran mustaghfirin. Alif lam ganti daripada mudhafu ilai. Wal istighfar, istighfaran mustaghfirin. Dan membawa ia akan segala istighfar bagi segala mustaghfirin, bagi segala orang yang beristighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Soalan ini lagi. Astaghfirullah innallah kana tawwaba, astaghfirullah innallah kana tawwaba. Soalan ini lagi. Astaghfirullah innallah ghafurur rahim, astaghfirullah innallah ghafurur rahim, astaghfirullah. Macam-macam sahabat istighfar.
Oh, macam mana? Hok nung tak ada reti apa Rabbighfirli mana? Rabbighfirli zunubi wali walidayya, Rabbighfirli zunubi wali walidayya. Borong we ke ibu bapa kata. Rabbighfirli zunubi wali walidayya, Rabbighfirli zunubi wali walidayya, Rabbighfirli zunubi wali walidayya. Hok nung lagi Rabb Allahummaghfir li ummati Muhammadin warhamhum rahmatan 'amma. Doa semua umat Muhammad. Pokok doa kita Allahummaghfir li ummati Muhammadin. Kadang lalu kok pondok kawan ni duk tidur, Allahummaghfir li Anas warhamhum. Ya Allah ampunkan wi anah hati. Macam anah bangun. Kadang Allah Taala ampun dosa dia dah, ia pun ditaufikkan pula untuk bangun. Cuk. Dengan sebab doa kita duk lalu pun nak dia. Malah nak bergerak sahai pun kau dah tu Allahummaghfir li Hanif. Allahummaghfir li Usman. Doa we dia. Tu cara dakwah juga tu. Dakwah dengan cara hikmah. Tak ada gung dak. Allahummaghfir li Muhammad. Allahummaghfir li Usman. Allahummaghfir li Likuazin warhamhum. Hei, pergi syurga. Okay. Oh, lagu tu. Kalau hidup lagu tu, insyaAllah suatu hari nanti pun kita akan kembali hidup suasana tu. Suasana tu. Ha, tu. Belum subuh tu penuh dah dia kalah. Mani siap dah. Belum subuh, penuh dah. Jadi orang bear tu licing dah kot kolah tu tak ada lah. Maknanya siap lakor. Dia bangun dulu lagi. Ha, tu dia. Kata musannif rahimahullah, tahmilul adhkara wal istighfara, tahmilu ila, tak lupa pada tahmil. Membawa ia angin tu akan segala zikir dan istighfar, bawa ila kepada al-malikil jabbari. Membawa kepada raja yang jabat. Malik ni Allah Ta'ala ada. Kepada raja yang jabat, yang sangat mengerasi, raja yang sangat gagah dan mengerasi. Allah Akbar. Pakuk mana tu hidup mana angin bawa gi? Ha, sini mutasyabih pula berkata dia. Bawa kepada tasbih Allah Ta'ala bertempat. Tengok angin bawa pergi ke Tuhan. Maksud ilal maliki, ila qabulil malikil jabbar. Hadah mudhaf. Bawa ia angin itu akan zikir dan istighfar, ila qabulil malikil jabbar. Kepada terima oleh raja yang jabbar. Bawa wisapa ke Tuhan terima. Allah terima. Allah terima. Allah terima. Bawa adhkar lagi siapa Allah terima. Bawa siapa Allah terima. Bukan bawa pergi ke Tuhan. Bawa kepada terima. Sehingga sampai kepada terima oleh Malik yang jabat. Tulis itu pada ilah. Ilah Malik yang jabat. Yakni segala zikir-zikir dan istighfar. Yakni segala zikir-zikir dan istighfar. Dan doa-doa pada waktu sahur itu diterimakan dia oleh Allah Ta'ala. Itu makna kita ya Tuhan terima. Maksud kata ayat itu, maksud kata ayat Subian Saudi itu sikit ya. Maksud dia sikit tekah tu Tuhan terima. Istighfar tekah tu Tuhan terima. Minta doa tekah tu Allah Ta'ala terima. Itu ya. Faham lah. Habis itu tahmilul azkar wal istighfar ila al malik al jabbar. Allahu akbar. Saya pula kita buat lagu mana eh? Oh jadi tabiat kita lagu tu. Ni nisang mari dah. So apa dia jegerak. Jegerak hok pusing musik uang tu untuk nak gerak kita ni. Gerak kita biar kita tidur sini. Untuk nak pergi mulai tu waktu malam Jumaat tu. Tidur ramai-ramai ke tok je tengah tu. Duduk tak leh. Bakat bangun semua.
Kadang-kadang letak je gitu, pakai subuh. Bagi tidur sini, mudah buat gerak subuh gitu ya. Tak asing maksud kita. Tak asing maksud. Naknya bergerak. InsyaAllah tu. Ilal Malikil Jabbar. InsyaAllah. Ini. Rawahu apa dia dari bawah tu, rawahu Ibnu Abi Dunya fi tahajjudi wa qiyamil lail, at-tahajjudu wa qiyamul laili wa Ad-Dainuri fi al-mujalasah wa jawahiril ilm an Subyan ibn Uyainah rahimahullahu taala. Habis itu hai hak tu zakarahu Al-Tha'labi, satu tu ذكره الثعلبي في تفسيره تفسير الثعلبي ورواه أبو عبد الرحمن أني السلمي في طبقات الصوفية كتاب لكده صحيفة سكسكسك وابن عساكرة في تاريخ دمشق كتاب سكسك مخسكسك من قول أبي بكر محمد بن علي الكتاني rahimahullahu taala. Ah, dak apa tu dah. Wa qala aidan, dan telah berkata iyo Sufyan Tsauri. Ah, tu mustati rajak pada Sufyan Tsauri juga. Dan telah berkata iyo Sufyan Tsauri rahimahullahu taala aidan juga. Ah, saat ni tak ada takdir aidan lagi. Allahumma salli ala. Tolong ingat esok. Tolong ingat aidan hak dalam Tuhfatus Saniyah. Kita tengok aidan sini. Yang elok. Takut lupa pula. Takdir aidan. Esok. Yang kena duduk situ. Macam tengok pak, jaga ingat. Hak ni tak tangguh dah. Wa qala aidan, yani kasabik. Aidan, yani kal qaulil sabiq. Kal qauli as-sabiqi, seperti perkataan yang telah terdahulu. Atau kama qala fi ma sabaqa. Ikutlah. Telah berkata ia Sufyan juga, kata juga Sufyan ni. Sufyan kata lagi, idza kali yunadi min tahtil arshi ala liyakumil abiduna, ala liyakumil abidun, sorah bersuruh lagi, fayakumuna wayusalluna masya Allahu. Summa yunadi munadin fi syatril layli ala liyakumil qanituna, liyakumil qanituna, fayakumuna wayusalluna ila sahari. Allah. Fa'idha kana saharu yunadi munadin ala liyakumil mustaghfiruna, liyakumil mustaghfiruna, fayakumuna wayastaghfiruna. Masya Allah. Fa'idha tala'al fajru nada munadin, setahai dah, ala liyakumil ghafiluna, liyakumil ghafiluna, Allahumma la taj'alna minhum, la taj'alna minhum ya Allah, la taj'alna minal ghafilin. Fayaqumuna min furushihim kal mauta nushiru min kuburihim. Allahu akbar walillahil hamd. Kita yang tak dengar suara duk seru mari. Malaikat orang diberi taufik oleh Allah Taala, ya gerak, ya roh dia tu dengar, roh dia terbegak bangun. Suara seru mari. Idza kana awwalul lay, apabila hasilah. Kana tu orang panggil kana apa? Kana tamah. Bimana hasala gitu ya. Bukan kana ropok isi nasab khabarat wey. Hak tu kana naqisah hak tu. Ini kana bimana hasala. Awwalu tu pa'e bagi kana dah.
idza kana awwalul lay, idza hasala awwalul lay, apabila timbullah oleh pertama, oleh awal bagi malam. Apabila hasil dan timur oleh awal bagi malam. Awal bagi malam, apa awal bagi malam tu? Yani sulus malam yang pertama. Kena buat gitu. Awalul lay ay sulusul laylil awal. Al-awwalu sepertiga bagi malam. Sulus yang pertama bagi malam. Sulus bagi malam, sulus yang pertama. Sifat bagi sulus. Malam bagi tubih tiga bahagia. Tiga sulus. Kita kata mula di pukul ni 7 8 9 10 11 12. 1 2 3. Oi, tak betul. 1 2 3. Ba 5. Malam 12 je. Dibagi tubik 3. So 2 3 4. Kita kata hak ni sulus awal. Ni awalul lay, awal malam. Sebelah lagi 10 kalau lah. So 2 3 4. So 2 3 4. Lebih kurang lah ni dah. Tak lebih kurang. Hak ni sulusan ni. Tengah malam ni orang panggil. Ni tengok malam. Syatrul lay. Yo yo. Lepas tu 2 lagi. So 2 3 4. Nak subuh lah. Kita kira subuh. Tapi kalau kita kira sungguh, 5 tu subuh dah tu. 5 subuh tu ya kira, ya kira mula sining. Mula dini lagi. Buat gitu. Mula dini. Kali lagi. Ni. So 2 3 4. Ni selus awan. So 2 3 4. Lepas tu so 2 3 4. Oh, kalau kira pada ni berdua, ni as-sulus besar ni. Lepas tu 2 lagi. Hak ni as-sulusul akhir. Ni waktu ni. Waktu sahar. Gena? Mana? Ya subuh dah bah. Habis malam dah sini. Ni cerah dah lah bah. Kok ni pun nenek sini ni, ni baru nak gelak eh bah. Nanti tengok. Lu kira lah. Mana? Cerah dah lah subuh tu. Tak bagi malam dah. Day night subuh tak bagi malam dah.
cerah dah. Tak nanti matahari naik. Matahari naik dah. Sebenarnya fajar tu ruang itu naik dah, fajar naik dah. Orang panggil cerah dah. Walaupun kita nampak gelap kita tak cerah lagi. Cerah dah weh. Cerah dah kerana bila fajar naik tu bukan malam dah. Siang lah, siang hari. Kita jaga waktu. Kalau gitu Sufyan Tsauri kata, "Idza kana awwalul lail," apabila telah hasil oleh permulaan bagi malam, ambil di pukul 7 pergi sampai pukul 11, kita kata setengah, 11:30. Sulusul lail awal. Bila waktu tu jawab iza. Bila hasil waktu permulaan malam tu nascaya junadi munadin. Nascaya menyerulah oleh satu orang yang menyeru. Oleh satu malaikat yang menyeru. Yunadi munadin. Munadin tu kena kepada malakun. Munadin tu pa'e bagi yunadi. Asal munadiyun. Pasalnya gitu. Tapi berlaku ilak lah tu. Sabit tu jadi munadin tu. Menyerulah oleh seorang yang menyeru. Jadi kau buat gini. Betul munadin tu. Munadin. Ay wahuwa malakun. Malakun. Fi surati dikin. Lahu janahan. Oh, mana Allah. Wahuwa malakun. Malakun. Malakun ni malaikat. Lalu malikun. Malikun raja. Malakun, malakun malaikat. Cek di mana? Cek di lam. Kalau lam patah, duduk atas. Puk malaikat duduk atas. Kalau lam bawah, puk raja duduk di bawah bumi ni. Malakung, puk malaikat duduk atas. Malikung, raja puk duduk bawah di bawah tanah. Malik malak. Wahuwa malakun, dan iaitu satu malaikat. Malaikat yang siapa saat ni? Ala surati dikin. Malaikat yang adalah ia di atas rupa ayam. Allah Ta'ala punya malaikat tu buat rupa hayat. Tapi hayat tu pun kita tak tahulah rupa mana, wallah alam lah. Tapi lah ulama tahu di mana, ulama hikmat ni tahu di mana. Kenapa dah tu kali tu? Lihat di Allah Ta'ala bagi kasyaf kepada beberapa ulama atau ulama awliya sehingga nampakkan munadi tersebut. Wallahu alam. Kita tak nampak lagi ni kau dah turut ulama sebut je. Dia benda ra'id ni kadang-kadang. Tapi kalau dah ada tawarif mari kita sekadar tahu gitu je. Tahu gitu je. Kata ada munadin. Wahuwa dan iaitu munadin tu. Orang yang menyeru tu ialah satu malaikat. Yang atas rupa dikit. Atas rupa ayam. Lahu janahan. Yang ada baginya bagi dikin itu janahan dua dua sayap. Sayap pun lagu mana au. Pada awal malam tu Allah Ta'ala wi satu malaikat menyeru yunadi munadin. Yunadi ai bi amrillah Ta'ala, kena kata itu. Ai bi amrillah, dengan suruhan daripada Allah Ta'ala. Menyerulah oleh yang menyeru. Yunadi itu takluk pada yunadi. Min tahtil arsy. Menyeru dari pihak bawah bagi arasy Allah Ta'ala. Di bawah arah. Arah tu pun duduk betul mana tak tahu juga. Tapi di bawah lagi. Dari pihak bawah bagi arasy. Pihak bawah arah. Arah Allah ni makhluk yang paling besar sekali dah. Duduk likung segala langit bumi ni. Duduk bawah arah tu. Duduk bawah arah tu. Malaikat duduk panggil. Jauh lah kalau kita. Jauh. Tapi roh ni dengar weh. Masya Allah. Roh ni dengar. Kita linga tak dengar tapi roh kita dengar. Roh apa yang terima dengar tu dia bangun. Dia khabar mari.
Ruh apa yang tak dengar, duk galik lalai tu, dia tak khabar. Menyerulah oleh munadin daripada pihak arah, di bawah arah. Seru lagu mana? Ni makulul kau bagi yunadi, mapo. Yang menyeru akan kata eh, yang menyeru, menyeru gapo, menyeru akan siapa? Kena kata gini pula. Allahu akbar ya Rabbi. Susah tunggu eh. Bagi nahu ni susah pula. Susah lagu yunadi, mana munada dia? Yunadi ay yunadi munadin, yunadi ay al-abidina. Yunadi bi amrillah, menyeru dengan surah Allah Ta'ala, menyeru akan segala orang yang ibadat. Keseru akan abid, orang yang Allah taufik untuk nak jadi abid. Dia seru demo tu. Mapo bagi yunadi tu masuk, tu munada. Fahirda, menyeru akan segala orang yang buat ibadat. Kena kata yunadi ay al-abidin, il-abidin. Segu lagu mana? Ha ni, ni baru munadam bih. Ala, ha ni kata eh, maksud oleh lapa yang dibuat serukan dengan dia. Dia kata kan, ada suara mari di bawah arah tu. Ala liyakum al-abidun, ala, ingat, ingat. Ala litambih, ala, ingat wey, ingat nah, jaga-jaga nah. Ha tu ala, jaga-jaga. Liyakum, hendak bangunlah. Lam tu lam, lamul amar, lamul amri. Masuk pada PM mudarek, jazam PM mudarek. Yaqum asalnya. Liyakum, hendak bangunlah, hendak berdirilah. Al-abidun, oleh segala orang yang buat ibadat itu. Bangunlah oleh segala orang yang buat ibadat. Liyakum. Lepas tu bila jumpa dua mati, mi mati, la mati, lepas dua mati, dua belas sakin, bawah-bawah, bawah. Liyakumil abidun. Al-abidun tu pak bagi yakum. Asal kau banyak kumu, masuk lam, liyakum, liyakum, yuk. Ha tu. Liyakumil abidun, hendaklah bangun oleh segala orang yang buat ibadat. Hei, puak-puak-puak orang yang buat ibadat, bangun wey. Bangun wey, yang ada nguak. Oh, itu dia panggil. Liyakumil abidun, hendak bangunlah oleh segala yang buat ibadat. Kena dah. Bangunlah insan. Itu dah. Dia gati suara tu. Padahal hanya suara suku dia bangun mari. Dia seru segala al-abidun. Maka siapa dia yang roh dia digelarkan sebagai abid, yang Allah Ta'ala taufik untuk jadi abid kepada Allah Ta'ala pada masa tu, roh dia akan kena dan terimakan seruan tu. Pung-pung dia bangun khabar. Saya tepi dua orang, tiga orang, empat orang tidur. Dan mulai tidur belakang, dia khabar mari tekan tu. Ke sebelah, dua belah, bangun lah. Bangun. Ni kita tak tidur lagi dah. Moga kita ada ibadat lagi, nak ngaji lagi. Ha tu, kita masuk abidun juga kita ni. Salat abidun dah, untuk mengaji, buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Ngaji, nak kenal dia, nak rapat diri dengan dia. Maka dia kata, hendak, ya hendak bangunlah oleh segala orang yang beribadat. Bila ya seru, fayakum. Ni atap pada yunadi. Bila ya seru, maka selalulah. For atap pada yunadi, maka selalulah berdiri oleh segala mereka itu. Mereka itu al-abidun. Pakat berdiri, cacat. Yakumu tu ay bitaufiqillah. Berdiri itu dengan taufik daripada Allah Ta'ala, bukan dengan semata-mata tenaga diri. Tak, tu yang taufik betul nak menjadikan dia dan masuk oleh abid.
orang yang beribadat pada waktu tu. Nampak tu dah? Yaqumun. Hei, patut orang tanya, hei pak, kalau orang tak bangun tu kau ni tak panggil ambil lah. Aidah, maksud beribadat ni kena buat gini. Liyakum tu, yakni. Tulis betul liyakum. Yakni, wahai orang yang beribadat kepada Allah pada ini waktu. Mana gitu? Jadi, hei orang yang beribadat kepada Allah pada ini waktu, hendaklah jaga kamu. Hendaklah jaga kamu dan bangunlah kamu untuk beribadat kepada Allah. Untuk beribadat kepada Allah. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minal muqimin al-salam. Allahumma wafiqna li ta'ati. Allahumma wafiqna lil-qiyami fil-ashad. Hai aqumu, pakak bangun macam tong yo tu bangun dah Allah bangun, Qasim bangun, pak mak bangun, pakak bangun. Wa yusalluna dan atau per yaqumun dan bersembahyang mereka itu, mereka itu al-abidun. Maksud sembahyang ni orang panggil beribadat mereka itu. Itulah sembahyang tapi nak umum lagi itu ibadat. Ha tu. Sembahyang ni satu juzuk, minit telah ke juz'i wa iradatil kulli. Itulah juzuk iaitu sembahyang. Naknya umum iaitu ibadat. Bukan sembahyang saja. Kawan ni bangun berzikir, tak apa dah. Kawan ni bangun baca selawat, ha tak apa dah. Kawan ni bangun baca Quran, ha tak apa dah. Maksudnya yusallu belaka. Dan bersembahyang mereka itu, mereka itu al-abidun, bersembahyang masya Allah akan barang yang telah mengkandaki ia, mengkandaki oleh Allah Ta'ala. Ma tu gapo eh? Ma tu semaya dah dah. Wa yusalluna dan sembahyang oleh mereka itu. Semaya apa? Ma akan barang akan semaya. Ma tu ay minan nawafil, daripada semaya-semaya sunat. Mesembahyang mereka itu akan barang yang telah kandaklah sya'a, yani sya'ahu, yang telah kandak akan dia, akan ma, akan semaya tu oleh Allah Ta'ala. Bagai yang Tuhan kandak wi berlaku, mereka pun semaya akan barang, akan semaya sunat yang telah mengkandaklah akan dia, akan ma, akan semaya sunat tu oleh Allah Ta'ala. Hak Tuhan kandak nak wi ada. Tuhan nak wi dia ni bangun semaya taubat. Pada azali lagi dah menentu untuk Zizaid tu jadi bangun semaya taubat. Maka siapa waktu Zizaid pun bangun semaya taubat. Masya Allah. Semaya taubat, semaya hajat, semaya tu, semaya ni. Masya Allah. Bertuahnya orang tu dah. Bertuah. Ya benda ni taufik betul. Orang serupa makan nasi sekali ya. Sama-sama tambah belaka. Laut ular. Ikan sama-sama seekor. Nasi sama-sama tambah. Tapi pihak ibadat sungguh tak sama. Kerana taufik betul. Allahu Akbar. Ya Allah. Summa yunadi munadin fi syatril laili. Kemudian menyeru selepas pada yunadi itu, atau pada yunadi dulu. Kemudian selepas pada munadi itu, menyeru dah. Kemudian menyeru
oleh munadin yang lain pula. Yo masya ni bukan nawafin saja deh. Hak fardu pun kita mai subuh tak mai isya lagi. Masuk juga wal faraid. Tidur tak mai isya ni. Mai fardu. Wal faitah hak lupa qada. Masuk belaka tu benda hak ya waktu tu. Yang luput-luput hak dia qada hak dia tak dia, dia tak des semaya dulu masa-masa dulu ya bang qada lah weh. Tekah tu. Tidur taknya ke? Waktu tak sudah nak tidur takut gi pakai tidur terus. Pakai tak bangun dah, takut tak bangun dah. Rasai mari. Pejam mata pak takut tak telat dah. Takut pakai lagi sekali hak ni, takut kali terakhir tidur di dunia. Takut tu sampai tidur taknya ke? Bangun mari kiam mulai bangun tahajud bangun istighfar dengan Allah Taala. Sebab tu aulia-aulia tidur tak nak nyerah tu. Tidur tak nyerah. Tidur setata bangun. Tidur setata bangun. Tu. Kemudian menyeru pula oleh munadin, oleh munadil akharu. Sifat tu dia isi nakirah oleh dengan kirah, nakirah tu yang lain-lain. Dulu sebut munadin dah. Hak ni munadin hak lain pula ni. Munadin jadi munadil akharu. Kemudian menyerulah oleh orang yang menyeru yang lain pula, malaikat lain pula seru. Bila tu menyeru tu, yunadi fi syatril laili atau pada takluk pada yunadi. Menyeru tu pada tengah malam, syatri bimana nisfil lail. Syatril lail jadi fi nisfil lail. Fi syatril lail, syatru dengan mana nisf. Syatru nisfu dah. Waqila syartul kal'aman waqila ban syatrul wal islam masyrahanna bil aman. Syatru. Nisful lay. Ni, ya awalul lay. Hak nisful lay, tengah malam tu kena kepada aslusani. Selulai aslani ni. Kau satu, sebelas tengah lagi. Kau dua belah, kau satu, kau dua. Ha tu tengah malam tu. Tengah tu. Tengah tu, masa tu tu dah lalu bangun tu. Kedua, kau satu, kedua tu dalam bangun dah. Yunadi munadin pula fi syatrillai. Dia katakan yunadi tu ai yunadi bi amrillah al-qanitina. Dia kena kata gitu. Apa bagi yunadi? Menyeru akan segala orang qanitin. Qanitin tu orang yang khusyuk dan mengekali taat. Nanti sembilan dia nak siapa tu? Su akan orang konitin. Dia kata mana? Alah, ingat-ingat, jaga-jaga. Liyakum, hendak bangunlah, hendak berdirilah. Al-qanitun, oleh segala orang yang khosyok kepada Allah. Orang yang khosyok hati kepada Allah. Dan mengekali ta'at. Qanitun ni orang yang khosyok dan berkekalan ta'at akan Allah. Tu. Oh ni Allah telah suruh ni. Faqumu lillahi qanitin. Hati khusyuk dengan Allah, sentiasa wa ibadat kepada Allah, taat kepada Allah semua-semua tu qanit. Qanitin. Puak-puak berjuru lagi lah pada abid tu. Puak ni juru lagi. Abid ni wa ibadat kadang-kadang ada khusyuk tak ha gitu. Tapi hok ni hok pesing besar lagi. Ha, lebih baik lagi pada abid qanitun. Bangunlah puak-puak hati khusyuk, puak berkekalan taat tu bangun qanitun. Ha tu bangun. Masya-Allah dah. Fayaqumuna atau pada yunadi, maka berdirilah oleh mereka itu. Mereka itu al-qanitun, pakak bangun bercacat. Roh dia tu bergerak. Dia khabar mari.
wa yusalluna ila sahari. Allah. Dan sembahyang mereka itu, mereka itu al-qanitun. Semaya gapo? Masya-Allah itulah. Aha, tu. Semayalah oleh mereka itu akan barang yang kharaki oleh Allah Taala. Semaya ila sahari. Kalau gitu saat ni wa yusalluna masya-Allah ai ila ila nisfil lail. Kena kata gitu. Kena kata gitu kan. Wa yusalluna masya-Allah Allah Taala ai ila ila nisfil lail. Ya semaya siapa ke tengah malam. Dia tidur pula yang ini. Boleh dia tidur pula. Boleh dia tidur pula. Kalau dia tak tidur, berarti roh dia pula terima seruan bagi malaikat yang kedua hok panggil tu pula. Tak jaga, tak tidur lagi. Nak bangun ibadat pula. Kalau dia tidur, berarti roh dia terima seruan malaikat hok mula-mula. Nak tidur pula rak dua. Oh ibadat sampai kepada nisfil lail kepada waktu tengah malam. Nampak tu dah? Bila tu malaikat lain panggil pula di waktu tengah malam tu, maka mereka pun semaya pula. Yusalluna ay masya-Allahu ila sahri. Ha kita faham di sini. Hakning, hakning tu hazah awan, hazah sani dilatil awali alai. Masa Allah masya-Allahu ila 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 nisfil lail tu hazful awan dilatil sani alai. Ya gitu tu. Ibarat lagu tu lah. Masya-Allahu kana. Allahumma salli ala rasulillah. Ya Allah, Allahumma yasir wa la tu'asid ya karim, la tu'asid ya rahim. Habis itu, maka mereka sembahyang ila sahari, kepada waktu sahur, sampai kepada sahur, yang ni waktu akhir malam. Ila sahari, yang ni ila ila akhiril lain. Ila sahari ila akhiril lail, kepada akhir waktu malam. Sulus yang ketiga dah semaya. Tidur pula. Siapa pukul 2 pukul 3 tidur. Boleh jadi. Kalau dia terus sampai ke subuh, hanya terima seruan malaikat yang ketiga. Kalau dia tidur tengok ni, masa ngatuk dah weh tidur. Nanti nak bangun subuh karet. Hengok dah, dia terima dah seruan malaikat yang kedua. Boleh. Allahu Akbar. Minta kita terima belakalah seruan tiga-tiga tu. Sikit-sikit sekarang. Lagu mana? Bangun mari, tidur pula. Tengah malam, bangun pula dua rakaat. Tidur pula. Tidur-tidur, akhir malam bangun pula istighfar. Tak apa dah, terima belakang. Boleh tidur belakang, boleh terima belakang. Kau tak sejenya tak terima sebut. Jok daripada awal sampai ke cerah subuh. Subuh lah. Allah. Malaikat kata nak ala liyaqumil musta. Fa idza kana saharu, maka apabila hasil oleh waktu sahur, hasala as-saharu. Yani waktu sahari, waktu sahari. Apabila, maka apabila telah hasil oleh waktu sahur, maksud as-saharu yani akhirul lailah. Idza hasala akhirul laili, nanti as-sahar dengan makna waktu akhir malam, iaitu kena kepada sulus yang terakhir. Bila hasil oleh waktu sahur, iaitu waktu akhir malam, yunadi munadin nascaya. Masya-Allah lah yang bagi lagu tu dah. Ni dia becek suku eh. Masya-Allah lah. Bila hasil waktu sahur, nascaya menyerulah oleh munadin yang lain pula. Munadin ni orang yang menyeru, malaikat yang menyeru. Fa yunadi munadin, yunadi malakun munadin akhar. Nah, ya kena kata itu. Maka menyerulah, menyerulah oleh malaikat yang menyeru yang lain pula, malaikat lain pula. Ada malaikat mari seru pula Allah Ta'ala. Di bawah arah tu lah, di bawah arah tu munadin tu ayat minta ten arsy belakang tu. Ada malaikat seru mari. Tu. Tapi tu kalau tak ada hazah, tak ada takdir katik tu, kitab ni besar lagi. Dia kena sebut semua. Summa yunadi munadin ay min tahtil arsy fi jatril laili. Dia kena kata gitu juga. Tapi hazah, 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 hazah. Daripada pihak bawah arasy.
Ya katakan no. Ala ha hak ni kena kata yunadi ayunadi bi amrillah almustaghfirin, menyeru akan segala orang yang istighfar pula. Ya katakan no. Ala liyakum, ingat jaga baik. Liyakum, hendak berdirilah, hendak bangunlah. Al-mustaghfirun, oleh segala orang yang minta ampun akan Allah. Bangunlah orang yang minta ampun akan Tuhan. Nak minta ampun, bangun, bangun. Puan nak minta ampun Tuhan, bangun wey. Bangun wey. Puan nak minta ampun ke Tuhan tu, bangun wey. Puan berdosa berat tu, puasa sesah diri tu, nak minta ampun ke dia tu, bangun wey. Bangun wey. Anduk panggil malaikat di bawah arah tu, duduk seru, 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 seru. Masya Allah. Fayaqumuna, atau pada yunadi, maka berdirilah oleh mereka itu, mereka itu al-mustaghfirun, berdiri, berdiri mereka itu. Wayastaghfiruna, masya Allah, dan beristighfar mereka itu, mereka itu al-mustaghfirun, beristighfar ay Allah, istighfar ke Allah Ta'ala. Yastaghfirun ay ila ila tulu'il fajri. Kata-kata gitu. Yastaghfirun ay ila tulu'il fajri, sampai kepada subuh. Sebab tu kita nak ada tu Allah. Doa azal hati. Azal suasana tu. Suasana yang terakhir Allah sebelum pada orang bayi subuh tu penuh halibalah dah. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha shamli wa talummu biha sa'asi wa turaddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfazu biha ghaibi wa tarfa'u biha shahidi wa tazakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa ta'simuni biha min kulli su'. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبته عليه وردني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كف ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رعي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك وأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السائر من دعوة السبل وفتنة الكبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وكسر عنه عملي ولم تبلغ نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني راغب إليك فيه وأسألكه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك سنما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجد عليك التقلن وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذي الحبل الشديد والأمر الرشيد. نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود أنت تفعل ما تريد إلى أكره. Juga duk ingat di Yaman tu duk di Ribat Aidarus baca duk ingat mulut dah lah, ingat mulut dah awal subuh waktu tu mustajab, mustajab. Kita orang ngaji ni kena melambangkan amalan ni kepada orang yang tak mengaji sebenarnya. Habis itu Allahumma salli ala Muhammad يستغفرون الله على ذنوبهم حتى يطلع الى طلع الى طلوع الفجر سبق kepada orang bayi subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang bayi dah bila orang bayi tu ha pakat bangun masing-masing lah untuk nak untuk bersiap kepada subuh. Masya-Allah, masya-Allah. Orang sentiasa jaga malam ni cah, orang panggil yang otak dia akan cergah. Allah Taala bagi kecergasan di otak kalau bangun kiamul layl. Otak yang cah jadi tergah. Selalu dah tu heavy.
tuhawi rasia, ia akan rasa sedih. Malam jazuk lam yadri, tak rasa, tak zok, tak bergari. Fa idza tala' al-fajr yunadi munadin. Allah banyak dah apa semula. Semula pula. Oh, 9:30 dah. Yunadi munadin dan ni perut pun seru dah. Bila siapa awal siang hari. Yunadi munadin juga min batni. Daripada perut. Perut kata kena, "Alah, liyakul, liyakulil ruz. Hendak makanlah. Hendak makanlah akan nasi. Liyakul al-akilun." Perut kata, "Allahumma salli ala Muhammad." Mata pun seru, "Liyanam an-naimun." Tidurlah oleh segala yang tidur. Nyerah, 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 nyerah. Mata berseru. Habis itu. Sekat tu dulu. Fa'idha tala'al fajru yunadi munadin ala liyakumil ghafilun. Haa, ni sebab hiyadik kukup ya ni. Ghafilun, eh, bangun, wafat ghafilun. Hayat pun pakak dah. Uzkurullah ya ghafilin. Pakak bangun. Allah subhanahu wa ta'ala alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Nas'aluka 'ilman nafi'an rizqan thayyiban 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi anna